Alhamdulillahi ala ni'amihi az-zahirah wal batinah qadiman wa hadisan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghyi ya'izukum la'allakum tadzakkarun. Al-ayah. Hadirin wal hadirat, ikhwatu iman rahimakumullah, apabila kita memperhatikan Al-Quran, maka di dalam Al-Quran akan ada satu istilah yang disebut dengan at-talabu. Apa gerangan yang dimaksud dengan at-talab? At-talab dalam bahasa kita disebutnya itu adalah tuntutan. Maka secara ijmali di dalam Al-Quran tolab itu akan ada dua macam. Ada tolabul fi'li, tuntutan mengerjakan. Dan yang kedua akan ada yang disebut tolabut tarki, yang berarti tuntutan untuk meninggalkan. Baik tuntutan mewujudkan satu amalan maupun meninggalkan satu amalan, maka kedua-duanya itu menghasilkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, aqimus sholata, dirikanlah sholat. Maka ketika kita dalam arti melaksanakan sholat, maka kita akan mendapatkan pahala. Tapi ada kalanya seseorang ini dapat pahala itu bukan karena melaksanakan sholat, tapi dia dapat pahala itu karena meninggalkan sholat. Jadi ketika perempuan haid, dia itu tidak sholat, maka tidak sholatnya perempuan haid ini adalah di antara wujud ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Biasanya dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu perkara, maka biasanya susunan ayat itu apabila berisikan perintah, maka dari awal sampai akhir biasanya perintah. Tapi apabila isinya itu adalah larangan, an-nahyu, maka dari awal sampai akhir isinya akan menerangkan perkara-perkara yang dilarang. Tapi teristimewa Quran surah An-Nahl ini
di mana perintah dan larangan ini ada pada satu ayat yang sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tiga perkara dan melarang pun tiga perkara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha ya'muru bil adli. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada manusia untuk berbuat adil. Imam Ibnu Katsir mengatakan yang dimaksud dengan adil itu adalah al-istiwa'u wal-kistu wal-muwazanatu. Yang namanya adil itu adalah sama dan seimbang, itu namanya adil. Sehingga kalau ada pertanyaan begini, ibu punya anak laki-laki satu, perempuan satu, dan dua-duanya dibelikan rok, adil tidak? Kan persepsi adil yang ada di kita itu harus sama rata. Jadi adil itu bukan sama rata, tapi adil itu adalah wad'u syai'i fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya adil. Maka anak laki-laki diberi celana panjang, anak perempuan diberi gamis atau rok, adil tidak? Adil, sebab proporsional. Harga sepatu 15 juta, harga kopeah 150 ribu. Mahal mana? Sepatu. Terus sepatu yang harganya 15 juta teh disuhun di kepala, kopeah dijejek. Pertanyaannya, adil tidak? Mahal mana? Sepatu. Tetapi kita akan dikatakan zolim apabila tadi sepatu itu dipakai di kepala dan kopeah dipakai di kaki. Maka kebalikan dari adil ini disebut dengan zolim. Sehingga gini, ibu ada kedatangan tamu, lalu tamu itu diberi minum melalui gelas, beli di online hargana 750 perak. Jadi satu set itu cuma 7.500, eusina 10. Terus pispot karena edisi terbatas harganya 3 juta setengah. Belum dipakai. Ada tamu lalu disuguhi air dari pispot, boleh tidak? Kulan? Belum dipakai. Walaupun belum dipakai dan masih orsinil, tempatnya bukan. Nah, maka sekarang itu banyak orang yang suka terhadap kedoliman, di mana makan, di mana di kloset. Kan sampai ada ya orang menu makanan itu biar nyeleneh, makannya di kloset. Jadi basote nyeduk nanti di kloset. Ini sudah merusak nalar. Ini sudah merusak yang namanya fitrah insani. Maka adil itu wad'u syai'i fi mahalihi, walaupun kopea harganya murah, sepatu harganya mahal, maka wujud keadilan itu adalah sepatu dipakai di kaki, dan yang kedua yang namanya kopeah dipakai di kepala, itulah yang namanya adil. Maka sekarang itu yang paling sulit kita temukan itu apa? Keadilan.
Oleh karena itulah makanya ada hadis-hadis yang derajatnya hasan, di mana dikatakan hal pertama yang hilang dari umatku tiada lain adalah keadilan. Maka adil ini bukan hanya sekedar adil kepada sesama, adil kepada Allah, tapi pada diri sendiri pun kita harus adil. Kita buka hadis Bukhari satu, di mana di hadis Bukhari itu dikatakan Nabi memuahadkan antara yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari dengan Salman Al-Farisi, Abu Darda dengan Salman Al-Farisi. Satu ketika yang namanya Salman berkunjung ke rumah Abu Darda dan bertemu dengan istri Abu Darda di jalan, lalu Salman berkata, "Mabaluki, kenapa kamu ini?" Maka jawaban dari istrinya, "Ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun pidunya." Tuh, saudaramu yang bernama Abu Darda, dia sudah tidak ada lagi keperluan dalam urusan duniawi. Kenapa tidak ada keperluan lagi? Tiada lain adalah malam dia tahajud, tidak pernah tidur. Siang hari dia saum. Betul saja, karena melihat istrinya itu dekil, indekucel bu, istri Abu Darda itu. Dimana kan gorijahnya perempuan itu bagaimana? Berhias, bersolek, kaondangan jam 12, dangdan di jam 10. Beres keluar teh ngong adan. Itu gorijah perempuan seperti itu. Ini istrinya terlihat kucel, dekil, indekucel, istri dari Abu Darda itu sebenarnya kenapa kamu ini? Pakai baju compang camping, pakai baju yang lusuh. Lalu kata istrinya, "Ahuka Abu Darda laisa lahu hajatun fi dunya." Lalu benar saja sampai di rumah Salman itu diberi makanan oleh Abu Darda, yang masak Abu Darda. Kenapa? Berarti kejadian sedang ribut. Malam tiba, benar yang dikatakan istrinya, Abu Darda itu mau sholat malam di awal malam itu. "Mau kemana kamu?" Jawaban dari Abu Darda, "Aku ingin sholat tahajud." Kata Salman, "Tidur." Nurut tidur. Dikiranya Salman sudah beneran tidur, Abu Darda ini bangkit lagi mau sholat. Lalu kata Salman, "Nam, tidur." Tidur. Baru ketika mendekati waktu subuh, Salman berkata kepada Abu Darda, "Kum, kum, kum, sholat, sholat." Akhirnya dua-duanya sholat tahajud berjamaah. Jadi bolehkah tahajud berjamaah? Boleh, tidak jadi masalah. Bukankah Abdullah bin Abbas dengan Nabi itu tahajud berjamaah? Bukan, tahajud berjamaah kan Ibnu Abbas berdiri sebelah kiri, lalu oleh Nabi disimpan Abu Bakar Ibnu Abbas ini jadi sebelah kanan. Pertanyaannya itu mah bukan menerangkan boleh tahajud berjamaah, tapi menerangkan posisi imam kalau berdua itu sebelah kiri. Kernaon nuju sholat naon? Tahajudnya. Jadi ayat teh dalilna tahajud berjamaah. Aya mana nubieu dalilna teh. Nah, lalu Salman berkata kepada Abu Darda, berkata, "Inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya Tuhanmu itu mempunyai hak atas dirimu. Wali ainika alaika haqqan, matamu pun punya hak dan keluargamu pun punya hak. Fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah orang yang punya hak itu haknya. Laporan pada Nabi, lalu Nabi bersabda, "Sodako Salman," benar yang dikatakan Salman.
Jadi Allah memerintahkan berbuat adil, konteksnya itu bukan hanya terhadap sesama, tapi bagaimana kita bisa adil kepada Rob kita, kepada orang lain, dan kepada diri kita sendiri. Ini yang utama. Wal ihsan, dan memerintahkan untuk berbuat ihsan. Oleh karena wa ita'idil kurba, dan memberi kepada kaum kerabat. Wa yanha anil fahsya'i wal munkari wal baghi, dan melarang dari perbuatan fahsya, munkar, dan permusuhan. Allah menasehati kalian agar kalian itu mengambil pelajaran. Nah, istimewanya ayat ini, larangan dan perintah ada pada satu ayat. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan, Qala ibnu Mas'udin, Ibnu Mas'ud berkata, Hadhihi ajma'u ayatin fil Qur'an, li khairin yumtasalu wali syarrin yujtanabu. Ini adalah ayat yang paling menyeluruh, di mana isi dari ayat itu ada kebaikan yang harus dikerjakan dan keburukan yang harus ditinggalkan. Karena biasanya uslub Quran itu, kalau sedang perintah, perintah semuanya. Kalau sedang larangan, larangan semuanya. Istimewanya An-Nahl ayat 90, larangan dan perintah ada pada satu ayat. Nah, dari yang Allah perintahkan itu tadi ada lafad al-ihsan. Apa yang dimaksud dengan ihsan? Saya buka dalam kitab Tajul Arus, juz 34 halaman 422. Di kitab Tajul Arus ini dikatakan bahwasanya al-ihsan didul isaati. Ihsan itu adalah kebalikan kata dari al-isaah. Apa yang dimaksud al-isaah? Al-isaah itu berarti adalah berbuat buruk. Ihsan berbuat baik, al-isaah berbuat buruk. Orang yang melakukan ihsan disebutnya muhsin, tapi tengangu alatasnya muhsin, pamingangu alatas penyanyi dangdut. Nah, kalau al-isaah pelakunya itu disebut musiun. Jadi kalau ihsan muhsin, kalau al-isaah artinya orangnya disebut musiun, pelaku keburukan. Nah, saya baca dalam kitab Bahjat Qulubil Abrar. Ini karya dari Imam As-Sa'di. Makanya ada tafsir fenomenal namanya Tafsir Sa'di. Di mana Tafsir Sa'di ini tafsirnya ringkas satu jilid, tapi makna-maknanya luar biasa. Nah, di dalam kitab Bahjat Qulubil Abrar, saya baca itu ada definisi ihsan. Dari sekian banyak yang saya baca, saya coba ringkaskan mana yang lebih pas. Saya dapati ternyata di kitab Bahjat Qulubil Abrar, di mana al-ihsan secara istilah itu akan ada dua makna. Yang pertama adalah apa? Al-ihsanu fi ibadatil khaliq, yaitu berbuat ihsan dalam menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsan menurut istilah itu, yang pertama adalah ihsan dalam ibadah kepada khaliq. Jadi ihsan dalam menyembah Allah. Bagaimana ihsan dalam menyembah Allah itu? An ya'budalloha, yaitu dia menyembah Allah,
ka'annahu yarahu, seolah-olah dia melihat Allah. Fa illam tayakun yarahu fa innallaha yarahu, maka apabila dia tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah itu maha melihat amalannya. Makanya kan ini nanti ada pertanyaan Jibril, mal iman, mal islam, mal ihsan. Maka Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarahu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu ini melihat Allah. Dan kalaulah kamu tidak melihat Allah, ingatlah sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Itulah namanya ihsan. Cuman ada kalanya manusia itu taat kalau dilihat, oh ada orang yang melihat. Contoh, di setopan lampu ayatilu, lampu berem, koneng, hejo. Nalika lampu hejo, maka silahkan maju. Lampu kuning, apa? Hati-hati. Lampu merah, berhenti. Lampu geus berem, terus mempeng. Ditilang teu ku polisi? Ditilang. Bapak ini bawa anak istri, sudah tahu lampu merah harusnya berhenti, ini malah terus saja maju. Bagaimana kalau celaka? Saya tilang. Lalu orang itu, iya pak maaf, kenapa atuh bapak teh melanggar, sudah tahu merah marah diterobos? Jawaban orang ini, sugan teh eueuh bapak, damun apal tadi bapak aya didinya moal ngalanggar. Cuman masalahnya manusia itu baru takut maksiat itu kalau dilihatnya oleh manusia. Padahal Allah itu wallahu basirum bimata maltah eta. Bahkan dalam ayat yang lain Allah mengatakan nahnu akrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini lebih dekat pada mereka dari tulang, dari urat leher sekalipun. Allah masih dekat. Tapi terkadang manusia taat itu kalau ada yang lihat dari makhluk, padahal Allah maha melihat setiap detiknya. Nah, oleh karena itulah berarti di sini, berarti ihsan dalam beribadah kepada Allah adalah dengan kita ibadah dengan sebaik-baiknya. Waktu itu ada pertanyaan, bolehkah laki-laki kalau sholat cuman pakai sontog, pakai kaos oblong, sah enggak sholatnya pak? Sah ente? Lan bu, sah ente bu? Sah. Waktu itu saya enggak jawab, sah ente ustaz sholatnya, tidak jawab. Sah tidak sah, goreng adab. Kenapa dikatakan goreng adab? Gini, bapak mau ketemu sama Kang Emil besok, jam 9 misalkan. Kade sanes tim kampanyenya ieu mah misalkan. Bapak mau ketemu sama Kang Emil selaku gubernur. Kira-kira pakai baju yang mana? Oh, yang bagus. Parfum habis pun beli dulu. Mesengit. Salat ka Allah cukup pakai sontog kaos oblong. Masalahnya bukan sah dan tidak sah, goreng adab nu kitu teh. Kenapa dikatakan demikian? Baju ada, madorot tidak. Oh, berarti ihsan kita dalam ibadah kepada Allah itu harus benar. Makanya Nabi melarang orang sholat seperti patukan ayam. Orang Nabi melarang orang sholat dia itu menjulurkan tangannya seperti seekor anjing. Ini kan dilarang. Cuman terkadang kalau sampai kita kepada tahapan itu dan secara jujur bertanya pada diri, kiranya sudahkah kita menjadi seseorang yang terbaik dalam ibadah kepada Allah.
Ah, sholat maku daster oge sah. Betul sah. Betul sah. Tapi maknya nurek diajak nyarita teh lain gubernur, lain presiden, tapi Allah Rabbul Alamin. Terkadang kita itu sopan kepada manusia luar biasa, penampilan pun diperhatikan ketika menghadap Allah. Inilah yang terkadang nu penting masa. Betul sa. Tetapi apakah tidak ingin kita menjadi seorang muhsin? Makanya kan Nabi berkata, ya Bilal, arih nabis sholah. Bilal, istirahatan kami dengan sholat. Bagaimana mengisah, tidak ada di dunia, kita enggak akan ada waktu untuk istirahat kecuali dua. Satu mati, dua sholat. Tapi saking cintanya manusia terhadap dunia, nuka pikiran ke sholat naon. Di mana pamulangan? Duh, di dia teh aya, di ditu teh aya. Keur mah duit teh pas-pasan 35.000 deui. Mana? Allahu Akbar, sampai lupa rakaat berapa ketika sholat. Sampai aya kejadian, aya jalmi sholat teh ragu-ragu, tilu opat ari sholat karek sarokaat, sok coba. Ari ragu-ragu teh tilu opat ari sholat karek itu kumah. Tak malaikat teh gagaro cikeun. Ari ragu tilu opat padahal sholat karek sarokaat. Assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi tengena hate teh jalma. Nah hanya sholat asa ganjang-ganjang teh. Darek teganjang kumaha atuh salat karek sorokaat ari ngaku tilu opat. Nah, inilah ya Allah. Terkadang ya ihsan kita dalam ibadah kepada Allah itu ya Allah masih jauh dari kata sempurna. Makanya kan ada satu ungkapan, ya Allah, maafkanlah hamba yang permintaannya tidak sebanyak ibadahnya. Tahajud sarokaat pamenta berat, boleh tidak? Boleh. Allah mah seneng kalau diminta. Sholat tahajud sarokaat pamenta asup surga Firdaus. Kayaknya ibu sareuri kengeng henteu. Ya Allah, masukkanlah hambamu ke surga Firdaus. Ya Allah, tahajud dengan sarokaat. Sakapeng subuh kaberangan pamenta Firdaus malaikat gogodeg mua. Cuksa ajol gogodeg. Itu suudon ke malaikat. Dicatat we Gusti tu hamba Gusti nu mal nunyuknya bisi gitu. Gusti tah hamba Gusti nu iya nu sholat tahajud dengan sarokaat bari sholat subuhna kaberangan nyungkeun surga Firdaus. Ya Allah, moal aya komen malaikat tu mikir cen. Moal malaikat moal nyarita tu mikir subuh kaberangan isa kasarean tahajud sarokaat pamenta Firdaus cika tu mikir cen. Moal mungkin malaikat seperti itu dicatat. Urusannya seperti apa jalannya nanti kita jadi penghuni Firdaus, urusan siapa? Tah eta, tugas urang mah menta kalau gitu. Sungkeun we. Tapi da asa teu pede cen. ngadoa mah kudu yakin atuh. Tapi da asa teu pede era cen. Nah, sakapeung mah ibadah teu sabaraha pamenta prot loba. Tapi Allah itu sangat suka kalau hamba-hambanya meminta. Minta mau apa sama Allah? Allah pasti akan kabulkan. Untuk ayah santri pamegat ustaz, aduh kumaha lainnya uge nu itu meni geulis. Geulis da mun can nikah usado ge resep. Geulis, geulis. Terus kumaha? Abi teh bogoh kasih eta hade.
Nah, hante dicarekan berarti didinya normal. Resep ke awewe. Lamun didinya nyarita kala laki uduh meni resep abi mah dicabok ayeuna kene oke. Wah, cenah. Terus kumaha aya naon? Abi teh bogoh, sok we nyarita ka jenisna. Kumahanya kieu we atuh ngadoa heula ka Allah ngadoa. Anger sad mungeun, ngadoa berarti can bener. Tos tilu kali anger we sad mungeun, kumaha caranya atuh ngeunteung. Ari awewena geulis ka bina-bina, ari maneh mani wae tara. Rek bogoheun kumaha. Mani atuh berseka. Jadi itu ge ningal teh resep ningalna oge. Nah, jadi dengan doa itu, Pak, silakan minta sebanyak-banyaknya. Cuman ketika kita nanya pada ihsan, sudahkah kita ihsan dalam beribadah kepada Allah? Terkadang bingung, Pak, untuk jawabnya, malu diri ini. Kenapa? Karena banyak alfa, tapi nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala tidak ada hentinya kepada kita. Ada yang lebih sayang kepada kita selain Allah? Gak akan ada. Yang paling sayang kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ihsan secara istilah itu al-ihsanu ilal khalqi, ketika kita berbuat baik kepada sesama manusia. Uang 20.000 untuk ukuran sekarang beberapa menit kemudian habis meuli cilok ogenya, seep 20.000 teh. Tapi untuk orang yang membutuhkan, Pak, uang 20.000 teh beli beasa kilo nu 2.000 nu 12.000 hargana. Kangkung 2 bengket, terus asin nu 2.000 hiji, minyak kalapa nu 3.000-an. Pas 20.000 dibagikeun ka nu perhiogi, pertanyaannya manfaatnya besar tidak? Besar. Lalu kebaikan kita memberikan itu untuk orang yang diberi, untuk kita sendiri. Untuk kita sendiri, makanya kata Allah, in ahsantum, ahsantum li anpu tah eta. Mun anjen ngajian kahadean, eta kahadean teh pikeun anjen. Wa mayashkur fa innama yashkuru li nafsi. Mun urang syukur ka Allah, keur saha tah syukur eta teh? Keur urang, sanes keur Allah, keur kasayan urang. Jadi orang yang benar-benar baik dalam beribadah, orang yang bisa berbuat baik terhadap sesama, maka dia sudah melakukan al-ihsan dan orangnya disebut muhsin. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, yang dimaksud adil itu adalah istiwa usari roti wal alaniyati min kulli amilin lillah. Adil adalah samanya batin dan dohir dari setiap pelaku amalan karena Allah. Jadi ketika dohir dan batin kita sama, itu namanya adil. Dohirnya baik, batinnya pun baik, itulah namanya al-adlu, sebanding. Wal-ihsan, tetapi ihsan itu adalah antakuna sarirotuhu ahsana min ala niyatihi. Jadi ihsan itu adalah ketika batinnya itu, rahasianya itu lebih baik daripada dohirnya. Kan aya ningal jalma teh siga nu biasa-biasa we, padahal payuneun Allah mah eta teh jalma nu luar biasa. Contohna saha? Contohna Uwais Al-Qarni, Uwais bin Amir Al-Qarni. Sadayana jalmi nganggap sepele, ah Uwais tukang ngangon. Lalu yang terjadi itu bagaimana? Kata Nabi, sayatikum Uwais ibnu Amir, nanti akan datang orang namanya Uwais bin Amir. Kalau kamu bertemu dengan dia, maka mintalah doa, sebab doa dia itu mustajab.
Doa dia itu mustajab. Makanya Umar mencari yang namanya Uwais bin Amir. Jadi Uwais bin Amir itu seorang pemuda. Dia punya ibu yang sudah renta. Dia berangkat ke Madinah karena ingin bertemu Nabi. Kebetulan Nabi sedang di luar Madinah, dia khawatir kepada ibunya, dia pulang ke Yaman. Hebatnya Uwais Al-Qarni, dia membeli keledai dari kecil itu dipangku, disimpan di atas bukit. Setahun lamanya bukan dituntun, tapi diangkat ke pundaknya. Ternyata orang mengatakan, Uwais gila. Padahal mah itu keledai itu suruh saja berjalan, ini malah dipangku. Semakin hari bertambah kuat. Apa yang terjadi? Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Wajar tidak kata Nabi, kalau kamu ketemu dengan Uwais mintalah doa. Uwais ini tidak terkenal di dunia, tapi sangat masyhur di penduduk langit. Itulah yang disebut dengan muhsin. Ketika amalan rahasianya jauh lebih baik, jauh lebih besar dari apa yang terlihat di pandangan manusia. Dan yang namanya fahsya dan munkar itu, antakuna ala niyatuhu ahsana min sariratihi, yaitu ketika apa yang nampak ini jauh lebih baik dari apa yang disembunyi. Dohirnya bagus, tapi sebenarnya dia itu tidak seperti itu. Itulah yang disebut dengan fahsya dan munkar. Dalam bahasa agama, nanti itu akan ada pengertian, ada yang disebut dengan ihsan, ada juga yang disebut dengan al-in'am. Ada ihsan, ada al-in'am. Apa perbedaan al-ihsan dengan al-in'am? Maka perbedaan di antara keduanya itu adalah apa? Al-ihsanu yakunu linnafsil insani wali ghairihi. Jadi kalau ihsan itu untuk diri manusia itu sendiri dan yang lainnya. Jadi ihsan itu artinya berbuat baik, bisa berbuat baik kepada diri sendiri dan bisa berbuat baik kepada orang lain. Beda kalau al-in'am. Al-in'am itu untuk kebaikan orang lain. Makanya nanti dalam doa Nabi Sulaiman itu luar biasa. Rabbi auzi'ni an ashkuro nikmata kalati an amta, atau sirotol ladina an amta alaihim goiril magdubi walad dolin. Kenapa pakai an amta? Allah itu tidak butuh apapun. Makanya Allah itu hanya memberikan kebaikan, tidak butuh yang namanya timbal balik dari manusia. Makanya kata Allah, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi ada al-ihsan, ada al-in'am. Kalau al-ihsan itu, jadi Allah mengisyaratkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan, tiada lain berarti sesungguhnya Allah memerintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan, yaitu pada diri sendiri dan kepada orang lain. Dan tadi ditambahkan salah satu wujud berbuat baik pada diri sendiri apa? Dengan ibadah kepada Allah sebaik-baiknya. Itu. Nah, setelah kita mengetahui makna dari ihsan serta perbedaan ihsan dengan al-in'am, kita perhatikan Al-A'raf ayat 57, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kenapa kita harus berbuat ihsan? Inna rahmatallahi qoribun minal muhsinin.
Simkuring tumaros aya nu aneh teh dina ayat ieu. Isa tabu sabarapa? 5 genep askedap deui nya. Nah, maka pertanyaannya ada yang aneh tidak di ayat ini? Sok kera tinggal. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada yang aneh enggak di ayat ini? Pami aya nu mana anehna? Eta tinggal kecap rahmat. Nganggo tamarbutoh, nganggo tamaftuhah. Marbutoh maftuhah. Nganggo tamaftuhah. Apan ari rahmat maku tamarbutohnya? Tapi di dia mana diserat maku Allah teku tamaftuhah. Menunjukkan apa? Kata rahmat. Sudah ada, nanti kita lanjutkan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi kenapa kita harus berbuat ihsan? Ternyata dalam Quran surah Al-A'raf ayat 57 Allah berfirman, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Biasanya lafad rahmat itu memakai tamar butoh. Tapi istimewanya ayat ini memakai tamaftuhah. Kiranya apa yang menjadi rahasia? Maka para ulama tafsir mengatakan ketika pada Quran surah Al-A'raf ayat 57 memakai ta maftuhah, ini menunjukkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu sangatlah banyak. Maka rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak tidak terbatas, Allah ingatkan, Allah yakinkan kita semua qaribun minal muhsinin, di mana rahmat Allah ini sangat dekat dengan orang-orang yang melakukan kebaikan. Oleh karena itulah, selain orang yang melakukan ihsan akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata di Al-Baqarah 195 mahabbatullah akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan kita yakin terkadang tidak setiap kebaikan ini akan diterima baik. Maka bersabarlah ketika kebaikan kita ini tidak diterima baik oleh orang lain. Jangan sampai merubah sikap dan karakter kita yang tadinya muhsinun sekarang menjadi musiun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasbir fa innallaha la yudiu ajral muhsinin. Bersabarlah, maka sesungguhnya Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat ihsan. Oleh sebab itulah, makanya di sini jangan sampai yang tadinya muhsinun menjadi musiun,
karena adanya sikap ketidaksabaran dalam diri. Oleh karena itulah akan ada yang disebut dalam istilah agama yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar mah moal aya nu teu hasil. Kalau hasilnya tidak sekarang ikhtiar itu, maka hasilnya itu nanti di akhirat. Makanya kata Allah, wasbir fa innallaha la yudiul muhsinin. Maka bersabarlah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan dorongan yang luar biasa. Sintani hafidtuhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Syaddad bin Aus, ia berkata, ada dua perkara yang aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Sesungguhnya Allah menetapkan kepada manusia berbuat baik kepada segala sesuatu. Oleh karena itulah ketika ibu bapak menanam pohon, maka ini adalah dalam rangka berwujud ihsan kepada lingkungan sekitar. Lalu adalah serangga yang hinggap di sana, makan dari pohon yang kita tanam, maka kata Nabi nilainya itu adalah sedekah. Itu kepada tumbuhan, itu kepada binatang, apalagi kebaikan yang kita berikan kepada sesama manusia, kepada sesama hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Syekh Mubarak Al-Furi mengatakan, amarakum bil ihsani illa kulli syai'in au bi kulli syai'in. Allah memerintahkan kalian berbuat baik kepada segala sesuatu atau pada sesuatu. Wal muradu, dan yang dimaksud minhu, al umumu syamilu lil insani hayyan wa mayyitan. Dan maksudnya itu adalah kebaikan yang menyeluruh untuk manusia yang hidup maupun yang mati. Makanya nanti ada satu hadis yang berbunyi, ada seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ma baqiya alayya min birri abawaya ba'da mautihima. Rasul, apakah masih tersisa bagiku satu amalan yang aku bisa berbuat baik kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, na'am khisalun arbaun, ada empat hal. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma, engkau mendoakan dan engkau memohonkan ampun setiap kesalahan kedua orang tuamu. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan, tidak ada amalan yang lebih utama seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia selain daripada mendoakan dan memohonkan ampun. Makanya di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha la yarfa'u darajata li 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hamba-hambanya yang soleh kelak nanti di surga. Lalu orang ini berkata, ya Rabbi anna li hadhihi,
Ya Allah, bagaimana mungkin ini terjadi untukku? Wa amali qalil, amalanku ini kan sedikit ya Allah. Dalam riwayat Abu Dawud itu dikatakan ibu bapak ini diberi mahkota ibarat raja dan ratu. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bistighfari waladika laka, ini semua dikarenakan anakmu memohonkan ampun setiap dosa-dosa yang kau lakukan." Makanya ada pertanyaan, "Ya Syekh, hal ana minas salihin?" Hei Syekh, apakah saya ini termasuk orang saleh? Maka Syekh itu menjawab, "Madunta madumta tad'u walidaik fa'anta minas salihin." Apabila kamu masih mendoakan kedua orang tuamu, maka sesungguhnya engkau ini ada potensi kesolehan dalam dirimu. Yang kedua adalah wa infadu ahdihima, menepati janji almarhum atau almarhumah. Kalau dulu orang tua kita yang sudah wafat pernah janji sesuatu dan kita mampu untuk melakukannya, tunaikan. Yang kedua adalah menyambungkan tali silaturahim dengan keluarga almarhum, dari pihak almarhum. Dan yang keempat adalah engkau menghormati kawan-kawan keduanya. Padalikal ladzi ma baqiya 'alaika min birri abawaika ba'da mautihima. Itulah yang tersisa bagimu untuk berbuat baik kepada kedua orang tuamu setelah keduanya meninggal dunia. Oleh karena itulah Imam Ibnu Qayyim Az-Zauziyah berkata, saya dapat dalam kitab Hadil Arwah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Miftahu husuli rahmah," kunci mendapatkan rahmat itu adalah al-ihsan fi ibadatil khaliq wasa'yu fin naf'i abidihi, yaitu apa? Berbuat ihsan dalam beribadah kepada Allah, ibadah dengan sebaik-baiknya ibadah, dan segera memberikan manfaat kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Makanya ihsan ini banyak macam dan ragamnya. Saya cuma tuliskan 8. Pertama, ada ihsan dalam beribadah kepada Allah. Yang kedua, ada ihsan kepada orang tua. Sehingga kata Allah berkata, wabil walidaini ihsanan. Dan yang ketiga, ihsan kepada tetangga. Ahsin ila jarika, berbuat baiklah kepada tetanggamu. Yang keempat, ihsan kepada orang miskin dan yatim. Yang kelima, ihsan kepada orang yang berbuat buruk. Inilah yang sulit. Makanya kata Nabi, laisal wasil bil mukafi. Orang yang menyambungkan tali silaturahmi itu bukan al mukafi. Yang dimaksud al mukafi itu kalau orang baik kepada kita, kita baik, itu bukan penyambung silaturahim. Jadi penyambung tali silaturahim itu kata Nabi adalah man wasola ida kotoa rahimuhu, yaitu orang yang menyambungkan kembali tali kekerabatan setelah tali silaturahim itu terputus. Orang bisa kene seri kajal manunga baudan, hebat. Masih bisa berbuat baik pada orang yang tidak baik kepada kita, itu bukan perkara yang sederhana. Kalau orang Jakarta bilang, gedeg gua lihatnya juga. Nempona wae geus geuleuh komodeui mere kahadean. Makanya tadi orang Jakarta bahasana hade, gedeg gua lihatnya juga. Gimana mungkin gua beli kebaikan, lihatnya aja udah enek gua. Nah, maka ketika kita masih bisa berbuat baik pada orang yang tidak baik pada kita, inilah amalan yang hebat, yang lipat ganda pahalanya itu sudah pasti. Yang keenam adalah kita ihsan dalam berkata. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma au kilahuma fala tanharhuma wahfid lahuma janahad dulli
Jangan kau bentak keduanya. Rendahkan suaramu dan berdoalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Seberapa bagaimana ucapan kita, itulah kualitas kita yang sebenarnya. Yang ketujuh, ihsan dalam berdebat. Wajadilhum billati hiya ahsan. Dan yang kedelapan adalah berbuat ihsan kepada hewan, di mana ada seorang pelacur dia masuk surga dikarenakan memberi minum seekor anjing yang kehausan dan hampir mati. Maka faedah dari ihsan ini, yang pertama dari apa keterangan tadi, kita akan dapatkan kesimpulan. Faedah ihsan yang pertama, ketika kita melakukan ihsan, ihsan ini bisa menguatkan ikatan sosial dan menjaganya dari kehancuran. Orang yang benar dalam beribadah kepada Allah, maka dia akan memperlakukan orang lain pun dengan ihsan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang hakiki adalah orang yang muslim lain itu selamat dari lisan dan tangannya. Maka yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menyertai al-muhsin, orang-orang yang berbuat ihsan. Jadi ketika Allah sudah membarengi orang yang berbuat kebaikan, maka tentunya tidak usah khawatir lagi. Kenapa? Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Ada sebaik-baiknya penolong selain Allah? Tidak ada. Maka puncak dari ketawakalan yang hakiki, ketika kita bisa melepaskan berharap kepada makhluknya. Makanya wajar kata Ali, pahitnya hidup pernah aku alami dan tidak ada yang lebih pahit dalam hidup selain berharap kepada manusia. Salah berharap pada manusia. Berharaplah kepada Allah, Tuhan yang maha hidup dan tidak pernah mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Dan yang ketiga, balasan yang besar bagi al-muhsin di akhirat, di mana mereka itu akan aman dari rasa takut dan sedih, min faza'il akbar. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu nanti, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Likulli mri'in minhum yauma idin sya'nun yughni. Semua masing-masing. Maka yang hanya akan bisa menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah cukup dengan semua kemahaan Allah, dengan ilmu, bijaksanaan, barokah, rahmat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagi kami Allah dan sebaik-baiknya wakil, penolong. Dan yang terakhir, hal ini menerangkan pada kita semua bahwasanya al-ihsan, berbuat baik itu wasilah mendapatkan barokah dalam umur dan harta. Oleh karena itulah, maka orang-orang yang bersilaturahim, mereka itulah yang memanjangkan ihsan dirinya, baik pada umur maupun harta. Salah satunya tadi saya ungkap, ada Imam Al-Qurtubi, wujud ihsan Al-Qurtubi hari ini adalah sampainya qaul Ibnu Mas'ud kepada kita semua. Nah, oleh karena itulah, ketika kita ingin mendapatkan barokah dalam umur dan harta, maka al-ihsan
inilah yang menjadi jawabannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua al-muhsinun, orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, barangkali itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan walaupun cuma satu kata, tapi bisa memberikan makna yang luas kepada kita semua. Dan apa yang diterangkan tadi cukup jelas ibu bapak? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan saja. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.